hari yang lalu aku akhirnya dapat produk favorit aku lagi. Ini Glow Tanning Serum dari Scarlett. Produk ini terbaru dan aku sudah pakai setiap hari udah lebih dari 3 minggu. Apa yang aku paling suka dari serum ini? Yang pertama, aromanya. Aromanya ini hal yang paling penting buat aku, karena pas apply di wajah, aromanya harus enak. Jadi bisa santai cium, bisa santai pakai. Aromanya produk ini seperti tea tree. Jadi pas banget buat aku, saya sangat suka. Yang kedua, tekstur kulit jadi lebih baik, lebih kenyal. Serum ini mengandung calendula oil, olive oil, licorice extract yang mencerahkan kulit, membuat kulit lebih sehat, menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah. Glow Tanning Serum dapat digunakan bersamaan dengan rangkaian Face Care Scarlett, baik Brightly Serious maupun Acne Series. Aku pakai dengan Brightly Series. Halo semuanya. Halo semuanya, kita lagi di jalan untuk photoshoot dan hari ini kita juga mau ketemu sama teman-teman kita. Nanti kalian lihat siapa itu ya. Dari jauh. Ya, dari jauh banget sih, dan ini agak aneh kita bisa ketemu hari ini, tapi ya udah, mungkin jodoh ya. Memang jodoh ya. Ya. Ayo sama-sama dia, biar penasaran ya. Tapi kayaknya kita sih taruh di nanti di cover, jadi kalian mungkin tahu. Coba lihat ya nanti. Dan sebenarnya tadi hujan, hujan deras sih dan angin. Terus Hermawan tanya aku mungkin beberapa kali, jadi nggak photoshoot, jadi nggak photoshoot. Dia kayak nggak mau sih jalan kalau hujan. Tapi ya aku bilang bodo amat kalau hujan atau enggak. Kalau hujan memang foto-foto bagus, nanti kayak lebih kayak basah gitu. Karena photoshoot kamu di luar. Iya, enggak apa-apa. Pasti basah. Enggak apa-apa, ini bagus, lebih bagus. I never have this such photo ya. Jadi ya enggak apa-apa, tapi udah berhenti hujan. Ya, aku harap sih enggak hujan lagi. Kalau hujan juga enggak apa-apa. Memang jodoh kalau hujan. Ya, jadi kita lagi on the way. Nanti kalian coba lihat ya, gimana ini. Ya, pokoknya kita seru-seruan hari ini ya. Ngantri dulu sebelum masuk. Nah, di sini tiket masuk 30.000 buat orang. Tapi dapat voucher belanja 25.000. Di mana aja ya? Ya, jadi tiket ya. Cuma 5.000 ya. Iya, jadi voucher belanja 25. Masih foto-foto di belakang, jadi aku di sini dulu sambil nunggu teman aku datang. Nih dia nih. Yang lagi kita tunggu-tunggu ya, akhirnya datang juga. Kita lagi photoshoot. Dan udah lihat teman kita datang. Tuh, udah kelihatan jelas. Oh, ini mau hujan ya lagi. Ya, enggak apa-apa. Tuh. Halo. 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 Halo Aisli. Halo. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya ketemu, guys. Wah, oh, udah berapa lama pengen ini. Halo, halo, halo. Gila, gue ketemu sama fansnya. Gue ngefans banget nih sama dia. Gue juga ngefans kali. We have same ketemu camera. Iya. Oh iya. GoPro apa nih? GoPro 9 ya? Sama. Sama ya. Dia jauh-jauh dari Kuningan dia. Ke Tangerang. Yeah. Gokil. Cuma buat ketemu kita. Betul-betul, soalnya kita ngefans banget. Iya. Oke, okay, nanti kita mungkin jalan-jalan ya di sini. Yeah. Soalnya kira-kira baru pertama kali ke Tangerang. Baru pertama kali toh? Ke Tangerang enggak sih, tapi ke sini tempat ini baru tahu. Oh, baru tahu. Oh, berarti kita sebenarnya juga sih. Oh, iya, kita iya juga. Pertama kali ke sini ya. Saya tadi tanya kok kenapa sih kita enggak pernah ke sini.
Kalian udah sering kesini? Enggak, enggak pernah. Kalian orang Tangerang ya? Cuma lewat. Jauh enggak dari tempat tinggal kalian? Setengah jam ya? Setengah jam. Iya, setengah jam. 40 menit ya. Kalau lewat tol, setengah jam. Tadi juga 30 menit. Ayo, ayo. Ya kita beli dulu. Kita tukar ya vouchernya. Kita cari yang bagus packaging buat foto. Kakak lebih suka pemanis Amerika? Saya lebih kayak buat Instagram kayak buat foto. Yang kayaknya ini strawberry kali ya. Strawberry sticky rice. Oh, ini enak sih harusnya. Aku pernah yang coba juga. Yang hitam juga. Strawberry sticky rice. Itu kayak yogurt ya? Iya, Pak. Coba aja. Aduh, hujan lagi. Kamu udah foto-foto di sisa belum ya? Belum sih. Kita lagi tunggu gelap biar ada. Oh iya, biar foto lebih bagus ya. Ada apa lighting ya? Aku tadi beli ini sticky rice. Enak banget sama yogurt ya. Ya tadi aku. Jadi saya udah makan nasi. Oh, halo. Ya. Subscriber. Halo. Ya. Halo. Arya mau makan Indian food. Ya. Yang penting ada nasi. Yang penting ada tempat duduk, tapi kayaknya nggak ada sih. Oh, ini semua ya? Iya, agak ramai di sini, jadi tutup. Soalnya di sini memang apa? Mau hujan, jadi orang pada masuk ke dalam. Oh, makanan Maria paling banyak. Iya, makanan Maria yang paling makanan orang Indonesia. Itu kan ada nasi. Aku dapat segini doang. Pesan itu kebab ya. Ini buat kamu mestinya. Dua kali. Nah, itu buat kamu. Ya udah, malam-malam enggak boleh makan banyak ya. Ya. Coba ya. Coba ya. Betul. Enak ya? Makan. Oh, it's so good. Oh, it's so spicy. No, but it's spicy. Oh, it's really good. Enak dong kalau spicy mah sayang. Tapi it's bigger. It's like, you know, nasi kebuli. Oh, nasi kebuli. Iya sih, benar. Kayak nasi kebuli. Dari bentuknya juga hampir sama ya. Yeah. But it's so mainly seasoning. Gua coba ya. Jatuh. Mana? So do you like it? Mm-hmm. Yeah. Okay, kita makan dulu. Ray makannya sama kebab. Kebab yang kecil. Padahal orang ini tidak makannya enggak nasi. Oh, ini kayak nasi ini ya? Iya. Yeah. Nasi Arab. Ya, yeah, nasi kebuli. Kebuli. Yang cewek makannya banyak ya, Ray ya? Iya. Malah kita makannya dikit. Aneh ya. Tapi kok badannya kayak besar. Jangan diomongin. Perutnya besar. Berarti bahagia kita. Nah, aku nggak bisa nasi ini. Sorry, aku bukan orang Indonesia. Nggak, ini kamu nggak suka agak, yang agak pedas. Agak, kalau nasi, ada nasi doang, aku suka. Tapi ini ada banyak bumbu-bumbu. Ya, aku... Tapi memang pedas ya? Hah? Udah, kita tukaran aja ya? Tukaran ya. Aku suka. Oh, ini ada grape ya? Iya. Ini grape nih. Kismis. Kismis ya. Broadway. Wow. Kita mau foto di sini. Kita di Amerika. Kita di New York. Times Square. Ya tuh, Ashley dapat foto. Di foto juga. Iya. 55 dapat 2 tapi kalau satu 33. Oh, dua rasa ya? Iya, dua rasa. Ya udah, dua ya. Ya terserah kamu, pilih aja. Mau coba dulu ya, tester ya.
Oh, ini udah habis. Ini apa maco ya? Ini salt caramel. Ya? We can. Boleh apa aja aku mah. Thank you. Just a little. I like this one. Aku pengen ini sih kalau ini. Oh, ini pepperoni ya. Paling menarik. Terserah kamu. Ini aja. Ini enggak apa-apa, dua. Dua? Ya. Penghabisan ya. Yo, tadi minta semua. Biar karena ini udah 8:30. Biar cepat pulang ya. Biar orang udah bersih-bersih semua. Makannya langsung dua. Saya harus cepat ini jatuh. Udah coba semua rasa ya. Aku suka ini min. Aku juga suka min. Hangat. Apalagi di luar lagi hujan ya. Jadi akhirnya kita ketemu sama pasangan yang benar-benar ngefans banget. Aku tuh benar-benar ngefans. Lu sih? Nih jauh nih lu. Teh sama Ashley ya. Ini jauh-jauh dari Kuningan nih. Kita dari ya Kuningan, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Itu bukan, kalau bukan Jakarta. Bukannya kalau masak sampai ke Kuningan goreng sampai Kuningan. Goreng tempe sampai ke Kuningan enggak ya? Enggak. Oh, enggak, ini berarti terlalu jauh ya. Terlalu jauh sih benar ya. Iya. Berarti asli Kuningan ya. Kuningan. Ini gue suka banget nonton video-video mereka berdua nih. Keren. Gue pengen tahu, aku tanya dulu ya ke Rey ya. Kan Rey datang dari Kuningan ke Tangerang. Ini jauh loh dari Kuningan ke Tangerang. Setelah ini mau kemana lagi Rey? Kita rencana abis ini mau ke Bali. Aku gak pernah ke Bali. Dia gak bawa aku. Boleh aku ikut? Ya boleh. Udah, aku janji ini. Emang ditinggal. Nanti kita gak bisa buat video. Kalau gak ada kamu. Yaudah, aku bawa aja nanti berapa juga. Nanti kita nyusul aja. Oh, berarti mau ke Bali nih? Bali. Kita mau ketemu juga di banyak YouTuber kan di Bali. Oh, salah satunya? Salah duanya? Andrea. Salah ceganya. Oh, Andrea. Apa sih mau YouTube-nya? Racing Bagus. Ya. Iya, itu Andrea sama Lucy tuh. Halo Andrea dan Lucy ya. Halo. Sama siapa? Sama ini juga. Pikin Naki juga mau, ya. Tapi nanti aja. Pikin Naki enggak, Pikin Niki kan. Pasti seru sih kalau ya. Misalnya nanti kalian harusnya kalian juga ikut. Iya, harusnya. Besok tuh. Langsung. Ayo. Jujur ya aku tuh. Ayo. Resign dari kantor ke sini langsung. Enggak, kalau jujur aku waktunya enggak ada. Kalau Maria pasti ada. Aku bisa cuma 4 hari, terlalu sedikit sebentar. Ya udah nanti kita pikirin lagi lah. Kalau mudah-mudahan sih bisa ketemu di sana biar di mimpi kita. Biar bareng-bareng. Pengen sih bareng-bareng di sana. Cuma kalau bisa Bali bukan pilihan nanti kita ke sana, mungkin nanti ada kota lain ya. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa ke kota lain biar ke bareng-bareng. Amerika, ke New York. Ini di New York. Ya udah di sini, udah di New York. Ya ini udah. Berarti seru nih kalau bisa kalian harus tonton nih subscribe Binge Vlog ya. Ya kalian jangan lupa karena nanti ada banyak banget menarik konten ya. Di Bali. Yang aku juga penasaran aku akan nonton. Pasti banyak. Pasti nonton lah aku ngefans ya, banget. Karena ini aku cuma bisa nonton, gak bisa kesana. Iya benar. Aku sih ngefans sama Ashley aja. Amarengga. Aku fans sama Rey ya tuh. Iya aku kan nontonnya Ashley. Rey emang enggak. Nah, aku mau tanya Ashley, udah kamu banyak ngobrol tuh. Yaudah, Ashley. Kamu sini. Ashley, saya punya pertanyaan yang serius banget. Peniap kayak? Ya, peniap. Serius banget? Ya, serius banget. Banget. Serius. Rey, lu jangan ngumpet. Si Rey ngumpet itu. Tush. Oke. Ashley. Kamu bisa nggak makan nasi 3 kali sehari, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Ji juga nggak bisa, tuh. Ji, sama berapa kayak Maria. Aku makan dua kali. Oh, dua di hari. Itu pantas banget. Like 2 times a day. I only eat 2 times a day. 2 times, but 1 plate? Full plate? Iya, yeah, full plate. Oh, nama 2 spoon ya? Enggak, 2 spoon, bohong. 2 spoon? Iya, dua doang. No, I eat 1 spoon of rice only. 2 spoon, aku jadi nggak ngefans. Cuman 2 sendok dia makan nasi 2 sendok terus sisanya cuma lo. Sisanya kamu ya. Sisanya makanya tadi. Hamil. Here are your tips guys. If you don't eat rice, you'll be skinny. If you eat rice, this yeah, you should see them. Enggak sih.
Ini nasi putih. Ini nasi kebuli. Kalau kalian tanya di mana anaknya ya, kita ini di dalam. Oh, iya. Tuh. Betul. On the way. On the way. Asli, yang tadi kita jalan-jalan. Di sini ya. Di sini ya. Benar-benar sama kayak di USA atau enggak? Enggak. Sama ya. Sama. Aduh. Ini sama. Disney World. Oh ya, lumayan juga sih, lumayan. Oh udah, kita nggak usah kesana ntar. Ya entah, ya, simpan berapa 50 juta ya. Di sini tiket masuk cuma 30 ribu. Tapi ini kurang gede ya? Kurang gede. Oh iya, mungkin ya, lagi dibangun. Panjang. Mau jadi investor. Tembusan ke sana. Ini masih belum nggak jadi. Belum. Nanti ya. Di sini ada Ashley, Hermawan, Maria, Trey. Dan lain-lain. Iya, dan lain-lain. Ya udahlah, mungkin itu aja ya. Aku udah di luar video aja kok udah ketawa-tawa terus nih ngobrol sama mereka. Jadi udah cukup, udah capek, udah malam juga ya. Kalian jangan lupa subscribe channel mereka ya, sangat menarik. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.